Kodim 0503 Jakarta Barat menggelar bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Kodam Jaya di Aula Serbaguna Citra 1, Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan sosial yang mengusung tema anak yatim tersenyum dan bergembira ini direalisasikan dengan pemberian santunan serta berbagai rangkaian acara lainnya seperti penguatan wawasan kebangsaan anak sejak dini yakni menghafal Pancasila. Dandim 0503 Jakarta Barat Letkol Infanteri Putra Siregar menjelaskan bakti sosial dalam rangkaian HUT Kodam Jaya ini merupakan wujud bakti TNI hadir dan dekat dengan masyarakat. Kegiatan pada hari ini kita ada dua tempat, yang pertama di Taman Mini langsung dengan Panglima, dan kita menyelenggarakan di wilayah-wilayah Kodim-Kodim. Jumlah keseluruhan itu ada 7.000 anak yatim yang minta santunin. Sebanyak 250 anak yatim piatu mendapatkan paket perlengkapan sekolah dan santunan dengan harapan pemberian bantuan tersebut dapat membantu mereka. Ilham Andriansah, JAK TV.